Shin dimulai, terlihat seseorang sebut saja namanya Dayat yang sedang dikejar oleh preman bayaran. Siapakah Dayat dan siapakah preman-preman itu? Berikut kisahnya. Terlihat Kang Mus yang sedang berbincang dengan istrinya. Masih pagi atuh. Udah siap. Namun Kang Mus kedatangan tamu, sebut saja namanya Ujang, yang akan memberikan laporan tentang penjualan kecimpring milik Kang Mus. Kang Mus pun terlihat pusing karena Ujang memberitahukan hasil penjualan kecimpring miliknya menurun. Sepi, Kang. Iya. Kang Mus pun ditelepon oleh Teh Kinanti yang memberitahukan akan ada acara tahlilan 1000 hari ayahnya Teh Kinanti, yaitu Kang Bahar. Terlihat Kang Gobang yang ada di terminal untuk menemui mantan anak buahnya dulu waktu ia pernah jadi bos preman terminal. Kang. Terlihat Siti, adiknya Kang Gobang, yang sedang cerita bahwa suaminya sedang kritis akibat digebugin oleh para preman. Maka dari itu, Kang Gobang mendatangi mantan anak buahnya dulu untuk mencari tahu siapa preman dan dalang yang berani menghajar suami adiknya hingga tak berdaya. Sementara itu, terlihat Imas yang sedang main ke rumahnya Kang Mus, yang memberitahukan kabar bahagia ke Kang Mus bahwa dirinya hamil anaknya Dik-Dik. Hamil? Shin pun berpindah, terlihat Kang Gobang yang sedang bertemu dengan sobat lamanya, yaitu Dik-Dik. Apa kabar, Kang? Shin pun berpindah lagi, terlihat Andi pacarnya Safira, anaknya Kang Mus, yang ingin mengajak Safira pergi jalan-jalan. Kang Mus pun menginterogasi Andi. Akhirnya Andi dan Safira pun pergi untuk jalan-jalan. Ya. Kang Mus pun menelpon Ujang untuk pengawalan, untuk mengawasi anaknya sedang pergi bersama si Andi. Kang Ujang pun menugaskan Kang Pipit dan Kang Murad untuk mengawasi jangan mereka berdua. Itu, pagi yang indah pun telah tiba, terlihat Andi yang sedang ditelepon oleh Safira. Safira menganggap semenjak malam itu sikap Andi berubah padanya. Safira pun menangis karena ia diputusin oleh Andi. Terlihat Kang Idris yang menemui Kang Mus. Kang Idris pun menasehati Kang Mus. Setelah Kang Bahar wafat, tanggung jawab pemimpin ada di pundak Kang Mus, yang tentu tak gampang menjadi seorang pemimpin. Mendengar perkataan Kang Idris, membuat Kang Mus terdiam tanpa kata. Kang Mus pun pulang ke rumahnya dan dikagetkan oleh cerita istrinya bahwa Safira seharian dia menangis karena diputusin oleh pacarnya. Maka dari itu, Kang Mus memanggil Kang Ujang untuk menyelesaikan masalah ini. Kang Ujang CS pun pergi mencari mantan pacarnya Safira untuk mengasih dia pelajaran. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai dia ter... Kamu harus nyamuk lagi! Andi pun ketakutan dan menelpon Safira untuk minta balikan lagi. Gih,
Kan akunya udah sumpah. Ya udah. Di tempat yang berbeda, akhirnya Kang Gobang CS mengetahui siapa preman yang menghajar suami adiknya. Preman itu adalah Kang Darman. Maka dari itu Kang Gobang berniat untuk balas dendam dan mengumpulkan anak buahnya untuk siap berperang melawan Kang Darman CS. Mereka pun menyiapkan strategi untuk melawan Kang Darman CS. Sementara itu, Kang Mus dan istrinya sedang bernostalgia di kafe mendengarkan musik lawas. Salam olahraga pun dimulai. Olahraga! Perang pun terjadi antara geng Kang Gobang melawan geng Kang Darman. Ternyata Kang Darman disuruh oleh Dik-Dik. Scene pun berpindah, terlihat Kang Mus bersama Kang Ujang. Kang Ujang pun memberitahukan Kang Mus informasi yang penting, bahwa suami adiknya Gobang adalah si Dayat yang dihajar oleh Kang Darman CS atas suruhan dari Dik-Dik. Mendengar itu, Kang Mus pun marah dan kaget. Sementara itu, Siti memberitahukan Kang Gobang bahwa Dayat sudah meninggal dunia. Dan terlihat Kang Mus yang sedang main ke rumahnya Teh Kinanti, anaknya Kang Bahar. Kang Mus pun bercerita ke Teh Kinanti yang rindu akan Kang Bahar. Ia rindu akan nasihatnya ketika Kang Mus sedang ada masalah. Seperti apa yang ia rasakan saat ini, masalah Dik-Dik dan Gobang adalah tanggung jawabnya. Itu yang membuat Kang Mus menangis. Scene pun berpindah, terlihat Kang Mus yang sangat marah besar dan kecewa terhadap Dik-Dik. Dik-Dik menjelaskan dia tak tahu bahwa Dayat itu adalah suami adiknya Kang Gobang. Kang Mus pun pergi meninggalkan Dik-Dik sendirian. Scene berpindah, terlihat Kang Gobang yang sedang menelpon Dik-Dik yang mengajak Dik-Dik untuk ketemuan. Setibanya di tempat yang dijanjikan Kang Gobang, tiba-tiba Kang Gobang datang dan menusuk Dik-Dik hingga tepar tak berdaya. Kang Gobang pun akhirnya diciduk oleh polisi. Terlihat Kang Mus yang sedang menangis akibat perang saudara antara Dik-Dik melawan Kang Gobang. Kang ada di surga, tapi di saya tidak bisa menjaga mereka.